Selamat datang kami ucapkan di PPDB SMP Islam Al-Madinah Semarang tahun pelajaran 2021-2022. SMP Islam Al-Madinah Semarang mendidik generasi berkarakter cerdas, berbasis Al-Quran dan berwawasan entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, serta perdagangan internasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, namun tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan letak geografis, iklim maupun kesuburan tanah. Adanya perbedaan sumber daya alam ini membuat daerah tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga mendorong terjadinya kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau di Indonesia. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Sedangkan perdagangan antar daerah maupun antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan dengan cakupan antar daerah atau antar pulau dalam satu wilayah. Umumnya, perdagangan antar daerah atau antar pulau ini selain untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah juga memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar agar konsumen meningkat. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor produksi perdagangan antar daerah antara lain perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Semisal daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. 2. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah antara lain adalah A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. B. Meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Perdagangan antar negara. Pada era globalisasi, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara yang dimaksud adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional
merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah, suatu negara dengan negara lain. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Perdagangan internasional memungkinkan terjadinya tukar-menukar barang dan jasa, pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara, serta pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Berikut ada beberapa teori tentang perdagangan internasional. Yang pertama adalah merkantilisme. Dalam perdagangan luar negeri, teori merkantilis memusatkan diri pada dua ide pokok, yaitu penemukan logam mulia serta usaha untuk mencapai dan mempertahankan kelebihan nilai ekspor atas nilai impor. Tujuan utama merkantilisme adalah pembentukan negara yang kuat dan usaha pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara itu dengan jalan penumbukan logam mulia. Logam mulia disamaartikan dengan kemakmuran. Memiliki logam mulia berarti memiliki kemakmuran dan kekuasaan. 2. Teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Adam Smith mengemukakan Theory of Absolute Advantage atau teori keunggulan mutlak. Menurut teori ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dibandingkan dengan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Misalnya, Indonesia memproduksi gas alam cair, Jepang tidak mempunyai sumber gas alam tetapi mampu memproduksi mobil. Dengan demikian, terjadilah perdagangan barang antara Indonesia dan Jepang. 3. Teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. David Ricardo mengajukan Theory of Comparative Advantage atau teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif suatu negara apabila negara tersebut dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan efisien dan lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. 1. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. 2. Impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Tujuan impor adalah untuk memperoleh laba. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Ekspor suatu negara harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi defisit dalam neraca pembayaran. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berusaha mendorong ekspor melalui kebijakan ekspor dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nomor tiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang terakhir, nomor empat, adalah meningkatkan promosi. Faktor pendorong ekspor. Berikut ada tiga faktor yang mempengaruhi ekspor, baik dari dalam ataupun luar negeri. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Nomor dua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang nomor tiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. Menurut Sadono Sukirno tahun 2010, manfaat perdagangan antar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Dua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Tiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan empat, transfer teknologi modern.
Faktor pendorong perdagangan antar negara. Faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara antara lain adalah 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. 2. Perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Penghematan biaya produksi. Dan 4. Perbedaan selera. Hambatan perdagangan antar negara. Berikut beberapa hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional. Pertama, perbedaan mata uang antar negara. 2. Kualitas sumber daya yang rendah. 3. Pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. 4. Ada kebijaksanaan impor dari suatu negara. 5. Terjadi perang. 6. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. 7. Perbedaan bahasa negara pengekspor dengan pengimpor. Dan 8. Adanya insan pembelajar. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit yang kami sampaikan bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk semuanya. Tiada henti-hentinya selalu kami mengingatkan untuk Anda dan kami semuanya agar selalu disiplin dan taat terhadap protokol kesehatan. Memakai masker ketika harus terpaksa keluar dari rumah. Cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun dan hindari kerumunan. Jaga jarak serta kurangi mobilitas. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera sirna. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. See you later next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.